نفسه براني 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 براني. Ini yang dari Riyadh, dari Al Qasim, pasti istirahat di sini, guys. Antri segini, guys. Antri, antri sekali, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi, guys, di channelnya Aan Plontos, guys. Kali ini saya ada di berada tempat peristirahatan jemaah umroh di Arab Saudi, yang mukimin di Arab Saudi ini, guys. Ini inilah suasananya, yang dari Riyadh Al Qasim pasti istirahat di sini, guys. Pasti yang pernah bermukimin yang di Arab Saudi pasti tahu di sini. Beginilah suasananya, istirahatannya para jemaah umroh yang ada di Arab Saudi kayak gini, guys. Kebanyakan ini Pakistan. Ini yang dari Riyadh, dari Al Qasim, pasti istirahat di sini, guys. Wow, tuh ramai sekali, guys. Istirahat sambil makan di sini, guys. Tuh. Suasananya kayak gini, guys. Dari Riyadh, dari Dammam, dari Al Qasim pasti istirahat di sini. Kita cari makanan dulu. Ini dari Buraidah aja ini berapa jam ya? Tadi berangkat dari Buraidah jam 2. Sekarang masih jam 7. Kira nanti nyampe Mekah sekitar subuh, sebelum subuh insya Allah nyampe. Kita belanja makanan dulu, takutnya lapar di perjalanan, guys. Ini bukan terminal, guys. Ini tempat istirahatannya para jemaah umroh yang mukimin di Arab Saudi. Kayak gini. Yang dari Riyadh, dari Al Qasim, dari Dammam, semua mampir di sini. Istirahat dulu, makan dulu. Cuman dikasih waktu 1 jam. Tuh, guys.
Ini tempat pengantriannya di kamar nantinya di masjidnya. Wow, penuh sekali. Istirahatannya para jamaah umroh yang mukimin di Arab Saudi. Kalau dari Riyadh, Buraidah Al-Ghassim, perjalanan menempuh 2 jam setengah, hampir 3 jam lah baru nyampe sini. Baru istirahat, makan dulu. Istirahat 1 jam guys di sini guys tuh. Itu semua ada di sana. Perkiraan hampir 12 jam nyampe Mekah ini. Guys, wow, nyampe sana tuh. Ramai sekali. Thank you.
Oke guys, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Goodbye.